Halo teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Hari ini, Rabu 4 Agustus 2021, kita akan mengenal huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Kalian ingat, minggu lalu kita sudah mengenal huruf A. Nah, kita juga sudah mengenal huruf I. Nah, hari ini kalian akan Miss Luli temani untuk mengenal huruf U. Sudah tahu huruf apa ini? Huruf U. U ada pada hewan ular, udang, unta. Ada apa lagi teman-teman? Nah, Miss Luli kasih tahu yang terakhir, kita punya ulat. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana cara menulis huruf U? Teman-teman perhatikan ya, huruf U kita tulis tarik garis dari atas ke bawah, melengkung, lalu kembali garisnya ke atas. Oke teman-teman, seperti itu ya cara menulis huruf U. Nah, kalian bisa coba dengan mencobanya di lembar kerja kalian yang ini ya. Oke, semangat teman-teman semuanya.